Remaja 19 tahun asal Parung, Kabupaten Bogor, hanyut terseret arus sungai Lewilengsir, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Selasa siang. Informasi yang dihimpun, korban bernama Aji Prasetyo. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya mandi di sungai tersebut. Sempat dilakukan penyelamatan oleh rekannya, namun korban tidak tertolong. Baik, jadi untuk pencarian kami dari Polsek Sukaluyu, dari Danramil, Ciranjang, dari kecamatan maupun dari Tagana dan semua yang membantu masyarakat, sampai saat ini kita belum bisa menemukan korban yang hanyut di sungai. Namun kami terus berusaha sampai nanti pukul 18.00. Diteruskan besok pagi, kita mulai dari jam 7 karena kondisi hari ini yang sudah menjelang gelap dan juga kondisi sampai saat ini masih hujan dan arus juga cukup deras. Kami nanti menyisir lokasi dari mulai lokasi terjadinya orang itu tenggelam sampai dengan nanti ke muaranya di Nusa Dua. Hingga saat ini, pihak BPBD dibantu warga masih melakukan pencarian korban.